Nah, ini terutama bagi adik-adik yang baru. Apa ada sih program-program yang dilaksanakan di SPS sebagai pemerintahan? Di sini kami menyelenggarakan program PAU yang terdiri dari kelompok bermain dan TKA. Itu dari kami juga pemerintahan. Kemudian ada program sekarang, yaitu ada paket A, mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Kemudian ada paket B yang secara SMP, mulai dari kelas 7, 8, 9. Kemudian ada program paket C, mulai dari kelas 10, dan ada 9. Mengenai data bunga, itu adalah 1.000 tiga kali. Ditambah nanti ada ekstra-ekstra yang lainnya, hari minggunya pelajaran pendidikan. Semua itu harus dilewati, tidak boleh dilewati. Karena sekarang semakin hari kita dituntut semakin profesional. Namanya juga sama dengan formal, ya harus juga mengikuti materi-materi yang ada di formalnya. Yang kami praktek, yang mana kita ada yang praktek dan kemarin ada seni budaya dan praktek, ada alama dan praktek, ada bahasa Indonesia dan sekali semua ini praktek. Cuma bedanya ya itu pagi dapat bekerja ya, di malam hari mengikuti pelajaran itu ada yang berbeda. Yang lainnya semuanya sama. Kemudian juga walaupun di sini sekolah pendidikan non-formal, kita juga diikat oleh aturan. Dimanapun kalian berada, itu pasti diikat oleh aturan. Kalau kalian di masyarakat diikat oleh aturan enggak? Apa yang diikat? Ada audisinya. Nanti di masing-masing kelas sudah ada kata setiap yang mengatur. Tolong itu dibaca, biar tidak berkali-kali guru. Masalah pakaian dikasih tahu, kalian kan sudah tidak TK lagi, sudah tahu warna, sudah tahu. Jadi kan luar sekolah itu banyak, ada PKBM-nya. Tapi kalau di sini itu adalah satu-satunya milik pemerintah. Kalian kalau di formal itu, kalian masuk di sekolah negeri. Ya, ini non formal kalian berada di sekolah negeri yang di pemerintah. Makanya semua juga tidak boleh aturan. Kalau kalian ingin sukses ya, ini banyak kepada peserta didik baru. Semoga adik-adik di sini dan menjadi harapan ibu, yaitu menjadi manusia yang tegas dan tampil ya. Nah, untuk acara selanjutnya kita serahkan kembali kepada